Hai guys, welcome back again with my channel. Hari ini aku mau bikin makeup tutorial plus kasih kalian tips and trick dalam bermakeup. Jadi buat kalian yang baru aja mampir ke channel aku, jangan lupa subscribe dan like this video, karena aku banyak banget bikin makeup tutorial, bikin try and review me. Udah gitu banyak juga aku upload di sosial media yang lain kayak Instagram dan juga blog, akan aku tulis di description box, jadi kalian bisa langsung mampir ke sana. So without any further ado, langsung aja yuk kita mulai. Oke, sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu dulu kalau hari ini aku akan pakai produk lokal, yaitu dari Pixi Cosmetics. Kemarin itu dia baru repackaging, jadi cantik banget makeup-makeupnya dia. Dan hari ini aku akan pakai seri mereka yang Make It Glow untuk base aku. Oke, sebelum bermakeup seperti biasa, aku udah pakai skincare dulu plus sunscreen. Jadi jangan lupa untuk pakai skincare sebelum kalian bermakeup. Nah, produk pertama yang aku mau pakai adalah Beauty Skin Primer dari Pixi yang seri Make It Glow. Nah, banyak banget kegunaan dari primer. Selain dia bisa bikin makeup jadi tahan lebih lama, dia bisa bikin juga pori-pori kita tuh jauh lebih ketutup. Jadi pas nanti pakai base, pakai complexion, itu tuh akan kelihatan lebih flawless. Dan kelebihan dari Pixi Make It Glow Beauty Skin Primer ini, dia tuh udah ada moisturizing botanical extractnya. Jadi ada kandungan olive oil, jojoba oil, dan yuzu extract. Dia juga udah ada SPF 35 PA++, jadi dia bisa sekalian ngelindungin kulit kalian dari UVA dan juga UVB. Dan hari ini aku mau pakai yang nomor 101 beige. Aku langsung aja aplikasiin ke wajah, lalu aku blend dan aku ratain pakai jari. Beauty skin primer ini memiliki coverage yang memang gak terlalu tinggi banget, tapi menurut aku dia bisa bener-bener bikin muka kamu jadi kayak glowing gitu. So, untuk primernya udah, sekarang kita mau masuk ke complexion, dan hari ini aku mau pakai Pixi Dewy Cushion dari seri Make It Glow juga. Dewy Cushion Pixi Make It Glow ini memiliki coverage yang menurut aku medium, tapi dia ada moisturizing botanical extract-nya juga, jadi ada kandungan olive oil, jojoba oil, dan juga yuzu extract. Nah, selain itu dia juga ada SPF 23, PA++, teksturnya light dan dia bisa long lasting sampai 10 jam tanpa bikin makeup kamu kelihatan oily. Oke guys, jadi kali ini aku mau kasih tips buat kalian. Di sini aku udah pegang 3 Dewy Cushion Pixi dengan shade yang berbeda. 101, 201, dan juga 301. Yang pasti kalau di aku paling cocok yang 101. Cuman kalau kalian di rumah punya cushion kayak gini yang punya banyak shade, terus udah gitu bingung mau diapain, aku akan kasih tips buat kalian supaya nggak mubazir. Mungkin beberapa dari kalian kalau memilih warna complexion selalu diikutin ke tangan. Tapi menurut aku, tangan sama wajah itu warnanya beda banget. Jadi kalau misalnya menurut aku, saran aku kalian mendingan coleknya tuh di leher kalau memang nggak mau ruin your makeup. Tapi sebenarnya cara yang paling efektif untuk memilih warna complexion itu dengan cara mengoleskannya dari pipi bawah sini rahang ke arah leher bawah. Jadi di sini sekarang aku mau kasih tahu kalian gimana caranya. Aku akan coba dulu dari warna yang paling tua, yaitu 301. Dari sini kalian udah bisa langsung ngeliat warna yang mana yang cocok di kulit kalian. Kalau misalnya warnanya mirip-mirip dan kalian bingung, kalian blend dulu aja. Jadi nanti bisa kelihatan yang mana yang menurut kalian lebih bagus di kulit kalian. Nah, kalau di aku ini kelihatan banget nomor 101 tuh langsung ngeblend ke kulit aku. Jadi itulah warna yang menurut aku cocok di kulit aku. Nah, sekarang kalian udah bisa tahu kan gimana caranya memilih warna complexion yang cocok dengan warna kulit kalian. Jadi nggak akan terlalu gelap dan juga nggak akan terlalu terang. Oke, sekarang aku mau kasih tahu kalian tips selanjutnya gimana caranya menyiasati beberapa warna cushion yang kalian punya. Seperti halnya aku sekarang ini, aku punya 3 warna cushionnya berbeda, yang pastinya nggak mungkin warna yang paling gelap aku pakai di satu wajah aku. Jadi aku mau kasih tahu kalian tipsnya supaya nggak mubazir. Oke, caranya juga sebenarnya gampang banget sih. Jadi kali ini aku mau pakai warna yang memang cocok di kulit aku dulu, which is 101. Dan hari ini aku mau pakai sponge dari aku sendiri. Ini preference aja sih, karena aku lebih pribadi lebih suka pakai sponge sendiri. Jadi aku langsung aja aplikasiin ini ke wajah aku. Aku akan fokusin ini ke bagian tengah wajah aku, lalu aku baru blending ke arah luar dengan cara di tap-tap aja.
Dan menurut aku cushionnya ini dia memiliki coverage yang tinggi. Jadi kalau kalian pengen hasil lebih natural, mungkin kalian mesti pakainya sedikit-sedikit aja. Tapi dia rasanya tuh masih light banget teksturnya, dan dia bisa langsung nutupin kekurangan yang di wajah aku. Nah untuk finishingnya sendiri menurut aku ini lebih ke arah demi matte. Jadi dia masih ada glowingnya walaupun hasilnya tuh matte. Oke guys, ini aku udah pakai nomor 101 di satu wajah aku. Sekarang saatnya kita masuk ke nomor 201, tapi hanya di bagian tertentu aja. Oke, caranya kalian bisa langsung ngambil warna yang lebih tua, which is hari ini aku mau pakai yang 201, dengan menggunakan sponge atau puff yang udah ada di cushionnya juga gak apa-apa. Aku akan ngambil sedikit demi sedikit, lalu blending di bagian luar wajah aku. Tekniknya sebenarnya sama kayak pakai shading, cuman kita nggak pakai produk shading, melainkan kita pakai warna cushion yang lebih tua. So this is the different dari yang udah aku kasih shading dengan cushion 201 dengan yang belum. Hasilnya of course lebih natural yang udah aku shading pakai warna 201 dibanding yang flat aku cuma pakai 101 doang. Next, aku akan pakai warna 301 untuk kontur aku. Sebenarnya caranya sama, cuman kita hanya kontur di bagian tertentu aja, seperti di pipi, di rahang, dan juga di bagian hidung. So, ini dia hasilnya guys, dengan menggunakan 3 warna cushion yang berbeda, jadi hasilnya menurut aku jauh lebih natural dibanding kalian pakai produk kontur yang lain, karena kan dia sama teksturnya, cair dan liquid juga kan, jadi dia akan lebih menyatu dan lebih tahan lama di wajah. Kalau kalian punya kulit yang kering, kalian bisa langsung berhenti di sini, cuman kalau kalian punya kulit yang oily atau gampang banget berminyak, kalian bisa pakai ini Silky Powdery Cake. Jadi si Pixi Make It Glow juga punya powder yang bisa bikin makeup kamu tahan lebih lama. Dan dia juga memiliki beberapa shade yang bisa kalian cocokin ke warna wajah kalian. Ada kandungan moisturizing botanical extract yang bisa bikin kulit tetap lembab. Dan juga ada SPF 35 PA++++. Dan karena aku punya kulit yang cukup kering, aku segini aja sebenarnya udah cukup banget. Karena ini bener-bener cushionnya tuh nggak lengket. Jadi masih enak banget dipakai di wajah, terus seringan. Jadi sekarang kita masuk aja langsung ke blush on. Dan jujur aja untuk Twin Blush Pixi ini adalah salah satu favorit aku. Soalnya dia walaupun warnanya tuh intense, dia pas dipakai di pipi tuh warnanya hasilnya tetap natural dan dia juga tahan lama. Nah untuk Twin Blush ini selain dipakai di pipi, dia juga bisa dipakai di bibir. Nah untuk blush onnya aku akan pakai yang warna Pop Terracotta dulu. Dan biar ada gradasinya, bagian tengah pipi aku akan kasih warna yang stunning red. Nah, setelah ini aku akan lanjut ke bagian alis dan mata, and I'll be back. Oke guys, untuk alis dan juga base eyeshadow-nya udah jadi, dan kali ini aku mau pakai produk dari Pixi lagi, yaitu line and shadow-nya dia. Jadi ini aku akan pakai beberapa warna untuk melengkapi makeup mata aku. Oke, sekarang kita masuk ke bagian eyeliner. Di sini aku mau pakai Intense to Less Pen Eyeliner. Aku suka sama yang eyeliner Pixi yang baru ini, soalnya dia tuh ujungnya lancip, jadi dia bisa benar-benar bikin ujung wing liner aku tuh yang bagus gitu. Dan selain itu, eyelinernya ini juga waterproof banget, jadi kalau kalian gosok-gosok dia nggak akan hilang. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu lipstick. Dan hari ini aku mau pakai lipstick warna favorit aku dari varian yang terbaru dia, yaitu Urban Berry. Nah, tips selanjutnya aku akan gunain satu lipstick untuk jadi ombre lips. Caranya juga gampang banget, kalian aplikasiin aja langsung ke bibir, lalu kalian blend menggunakan jari, jangan terlalu tebel. Lalu kalian dab sponge yang udah ada cushionnya di bagian luar bibir, lalu aplikasikan lagi warna lipstick di bagian dalam bibir. This is the final look guys, I hope you enjoy dengan makeup tutorial dan juga tips-tips yang aku buat di sini. Jadi kalau kalian tadi di awal belum subscribe dan juga like, ayo sekarang subscribe dulu dan juga like. Dan jangan lupa klik bell yang ada di sebelah subscribe, jadi begitu aku upload video baru kalian bisa tahu. Dan jangan lupa juga mampir ke sosial media aku yang lain, akan aku tulis di description box. And see you on my next one, bye-bye.